un caballero.
Pagi teman-teman. Kita kali ini untuk yang sekian kalinya kita berjuang lagi untuk menuntaskan next expeditionnya, oke? Hari ini saya ditemenin sama ada Om Edo, kemudian juga ada main scuffer. Ini nanti ada Instagramnya ya. Jadi saya ada tambahan pasukan dari Special Force. Jadi kalau teman-teman mau kepo, kepoin aja Instagramnya. Oke. Jadi tadi informasinya dari warga setempat untuk ke Curu Lalai itu kita melewati hampir 9 curu. 9 air terjun waterfall. Jadi kita lihat seperti apa saja. Masih penasaran? Oke, lihat keseruan kita. Oke. Sampai di curug yang pertama. Oke,
keren tuh. Rekam. Dua kali kadu tapi nggak bisa dicoba hujan dengan kedugi Pak Agung sih kan teh.
Ya, kedap. Para que foto, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Teman-teman, kita nyampe di lokasi Curug Lalai yang 9 lebih 5. Oke. Jadi teman-teman tadi tahu sendiri treknya benar-benar nyebrang sungai, beberapa jurang juga dilewatin. Jadi kalau musim hujan sangat-sangat tidak disarankan. Oke, untuk keberhasilan kita kali ini, thank you. Next, don't share part adventure. Ke Curug lagi, paradise yang memang benar-benar belum didapati. Oke, see you. Bang, kita ke sana, ke gua lainnya. Ya. Thank you.
jadi treknya gimana nih? Tadi dari awal sampai akhir, sampai finish Curug Lalai gimana nih? Mendapat anggopar? Mendapatkan trek yang lumayan ya, lumayan ada tantangan. Dimana kita melewati sungai, batuan, melipir-lipir tebing-tebing untuk dapat kita mencapai ke Curug Lalai tersebut. Emang ini jalannya belum terbuka, jadi masih mungkin digunakan untuk masyarakat sini, dalam sekitar sini. Dan dia sangat tidak disarankan untuk safety kita juga. Kalau hujan di sini mungkin air sungainya bisa mengalir begitu deras dan jalanannya licin. Itu sangat tidak disarankan. Jadi iya, yang tidak cinta alam untuk sini silakan main, lumayan mantap sudah untuk Curugnya, bisa dinikmati juga. Oke, sukses Kang Gofar. Sukses. Oke, jadi secara garis besar trek ke Curug Lalai itu jadi jalur sungai ditelusuri terus. Jadi memang treknya nggak normal ya sebetulnya. Jadi kalau untuk cuaca hujan itu mungkin tidak disarankan. Oke, akhirnya Curug Lalai bisa diselesaikan. Oke, see you next adventure bareng Indonesia. Oke.